KPM. Wah, banyaknya barang. Okey, kita ada gangsa, ada duit shilling, ada pewter. Tapi kat sini ada sudut aktiviti. Sila uji dengan bengkokkan kedua-dua sudut ini. Setakat nak bengkokkan tak ada masalah. Ini memang kepakaran. Okey, kita tengok eh. Sudut A, kita cuba. Terdia. Menjadilah bengkok. Okey, ini yang pertama. Studio pula. Sudut B, kita try. Bismillah. Hei, macam susah pula ni. Hai Azhar. Tunggu apa tu? Cikgu, tak. Saya terbaca dekat sudut aktiviti ni. Kena bengkokkan kedua-dua sudu. Saya dah berjaya yang pertama. Yang kedua ni belum berjaya, cikgu. Tengah duk try lah ni. Tengah duk cuba. Cuba, boleh tak tu? Okey, sebenarnya Azhar. Tak boleh, cikgu. Sebab kedua-dua sudu ni menggunakan bahan yang berbeza. Patutlah. Satu sudu adalah bahan yang berbeza lah. Dua-dua ni bahan yang berbeza. Oh, patutlah tak boleh nak bengkokkan yang satu ni. Yang ni je boleh bengkok. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menyaksikan Mahir di Didik TV KPM bersama dengan saya Azhar Hilmi selaku pengacara anda untuk hari ini. Kepada adik-adik semua yang dah setengah menonton pada ketika ini, saya yakin dan percaya ramai dah tak sabar nak mulakan kelas ataupun nak memahirkan diri setiap hari kan. Pukul 2 petang je, kita nak kena buat aktiviti dan nak belajar sesuatu daripada guru yang kita bawa. Dan hari ini kita ada guru Nur, cikgu kita, cikgu Nur Azihan. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam. Hai Azhar. Alhamdulillah. Sihat ke cikgu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tadi cikgu, saya dah test. Saya dah cuba dah tadi untuk bengkokkan kedua-dua sudu. Namun tak berjaya sebab saya berjaya bengkokkan satu sahaja. Saya yakin dan percaya ada kaitan antara sudu ataupun aktiviti yang saya buat tadi dengan pembelajaran kita untuk mata pelajaran kita pada hari ini, cikgu. Betul tu Azhar. Ia berkaitan dengan topik yang kita nak mahirkan diri pada hari ini. Baik. Iaitu perbandingan sifat alloy dan logam tulenya. Okey, itu yang sebenarnya kita tertunggu-tunggu dan ternanti-nanti sebenarnya nak dapatkan penjelasan juga daripada Cikgu Nur Azihan sekejap saja lagi. Tapi cikgu, suka kita nak ingatkan kepada diri kita dan juga anda yang sedang menonton pada ketika ini, yang mana kita masih lagi berdepan dengan pandemik COVID-19. So wajib tanggungjawab kita untuk kita jaga adalah menjaga SOP seperti mana yang disarankan. Saya dan cikgu, kami menjaga penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter. Kami pakai pelitup muka. Dan cikgu, satu lagi, kita ada gel pembasmi kuman. Tidak kita lupakan untuk kita gunakan. Silakan cikgu. Okey, terima kasih. Okey, ni kalau ada dekat rumah kata, saya tak ada gel pembasmi kuman, macam mana bang kan? Tidak ada masalah. Kalau di rumah, boleh gunakan air dan juga sabun untuk pastikan diri kita sentiasa bersih dan juga terjaga. Betul cikgu? Betul tu Azhar. Alright, baik. Itu dia. Dan sekarang cikgu, kita nak teruskan kita punya kelas kita pada hari ini. Dalam macam tadi cikgu dah bagi mukadimah awal lah berkenaan dengan pembelajaran kita, mata pelajaran dan juga topik yang kita nak tekankan pada hari ini. Jadi kita teruskan cikgu untuk kelas kita pada hari ini. Silakan. Okey, so untuk kelas Mahir pada hari ini ya, mula-mula semua. Okey, ini hasil pembelajaran ya Azhar. Okay, yang pertama kita nak membandingkan sifat kekerasan alloy dengan logam tulennya melalui eksperimen. Kita akan buat eksperimen je lagi Azhar. Wow, ini yang best cikgu. Betul. Saya tak sabar sebenarnya nak buat eksperimen. Baik. Okey, yang kedua, ialah murid dapat menghubungkaitkan susunan atom dalam alloy dengan sifat kekuatan dan juga kekerasannya. Baik. So ini yang kita kata
kata ada orang kata apa terkait dengan bila cikgu sebut pasal hubung kait susunan atom dan juga alloy ni terkait dengan aktiviti yang kita lakukan tadilah. Kan sebab ini mungkin kita kata kandungan yang ada menyebabkan satu mudah dibengkok dan lagi satu susah untuk dibengkokkan. Betul tak cikgu? Bijak tu Azhar. Okey, sebenarnya Kak Azhar kan. Sudu yang cikgu Azhar pegang sudu yang A tu. Baik, sudu. Ini cikgu. Okey, sebenarnya sudu ni lah sudu besi. Okey, sudu besi ni terdiri daripada logam tuling. Iaitu ferrum ataupun besi lah. Baik. Okey, sifat dia, sifat logam tuling ni, okey, dia adalah bersifat mulur. Okey, dan juga boleh ditempa. Yep. Tahu mulur tu apa Azhar? Apa tu cikgu? Okey, mulur ni maksudnya, kita cuba bengkok. Bahan ni kita boleh bengkokkan. Boleh bengkok macam tadi lah. Macam ni cikgu, macam ni kan cikgu? Okay, ataupun kita boleh tarik-tarik menjadi dawai yang halus. Keboleh tempaan ni pula, logam tulis ni bersifat dia boleh ditempa. Maksudnya, Azhar pernah tengok keris tak? Pernah cikgu. Keris ni asalnya berbesi. Kita ketuk. Kan panas kan ketuk. Maka terjadilah keris. Betul tak? Betul cikgu. Maksudnya tadi bila cikgu sebut boleh ditempa, maksudnya boleh dibentuk lah cikgu kan? Boleh dibentuk. Baik. Yang sudu B. Cuba Azhar angkat pula sudu B tadi. Ini nampak berkilat sudu cikgu. Sudu B ni. Nampak kan? Sebenarnya dia adalah terdiri daripada bahan alloy. Iaitu sudi keluli nirkarat. Pernah dengar tak? Baik. Saya pernah dengar cikgu. Stainless steel macam tu lah. Okey. Sebenarnya ia terdiri daripada bahan alloy. Asalnya dia daripada sudu besi juga. Baik. Kemudian kita ada percampuran daripada unsur lain. Okey, unsur lain dicampur macam itulah asalnya logam asal. Okey. Kemudian campur unsur lain sudah akan membentuk alloy. Gambar rajah yang bawah nilah. Baik, yang ini cikgu. Ini telah hasil campurannya cikgu. Itulah bentuk susunan untuk Zara bagi alloy. Tahu alloy itu apa? Alloy itu saya tahu cikgu tapi nak menterjemahkan maksud alloy itu saya tak pasti cikgu, takut salah. Okey, tak apa. Okey, cikgu terangkan. Alloy ni okey, dia ialah campuran, okey, campuran antara dua ataupun lebih unsur. Okey, dengan komposisi tertentu, maksud ada peratus-peratus tertentu ya Zara. Okey, di mana komponen utamanya ialah logam. Sama juga tadi keluli nikarat kita gunakan besi. Logam utamanya. Baik. Okey cikgu. Kalau kita saya terpasang cikgu kat sini, katanya dia dapat meningkatkan kekuatan dan kekerasan logam. Ini adalah antara perkara-perkara ataupun apa yang boleh untuk alloy itu sendirilah. Fungsi kepada alloy itu sendiri cikgu. Ya, proses. Kita akan buat satu proses pengaloyan daripada logam tuling, kita akan jadikan alloy. Baik, itu dia. Tadi cikgu dah sebut ada sebut berkenaan dengan kita akan adakan aktiviti cikgu, kita akan ada buat eksperimen. Tetapi saya yakin dan percaya adik-adik Kak Ubah pun dah bersedia sebenarnya nak join ataupun nak bersama-sama untuk eksperimen kita pada hari ini. Tapi jangan ke mana-mana, kita nak berhenti rehat seketika. Kembali selepas ini dalam Mahir Didik TV KPM. Didik TV KPM bersama dengan saya Azhar Hilmi. Tadi kita dah tahu berkenaan dengan maksud alloy itu sendiri cikgu, yang mana campuran dia boleh dicampur dengan beberapa bahan yang lain untuk menghasilkan satu produk ataupun satu bahan. Macam kita tengok tadi cikgu, kita tunjuk contoh tadi sudu kan cikgu, ada pingat dan sebagainya, itu adalah antara alloy yang juga digabungkan ataupun dicampurkan dengan bahan-bahan lain untuk menghasilkan produk-produk tersebutlah. Baik cikgu, untuk mata pelajaran kimia ini dengan topik kita perbandingan sifat alloy dengan logam tulen, kita nak teruskan kelas kita hari ini cikgu. Silakan.
Okey, tadi Kak Azhar, daripada aktiviti pertama yang kita buat tadi kan, apa yang Azhar dapat simpulkan berdasarkan kekerasan bahan tadi? Siapa yang lebih keras sebenarnya? Baik, yang lebih keras adalah logam aloi, cikgu. Ya, aloi lebih keras daripada logam tulennya, betul? Ya, betul, okay, cikgu. Okey, tanya Azhar, dah dapat buat terima satu kasih, hipotesis. Itu kemahiran prosesan kita yang pertama. Terima kasih, cikgu. Okey, kita teruslah. Jadi, kita nak buktikan sama ada hipotesis tadi yang kita buat itu diterima ataupun tidak. Okey. Okey, jadi kita perlu melaksanakan satu penyiasatan saintifik untuk membandingkan kekerasan aloi dengan logam tulennya. Baik. Ha. So, tadi kita dah secara teorinya kita dah tahu, kita dah faham, kita dah belajar. Saya yakin adik-adik pun dah ambil nota apa yang cikgu sebutkan tadi berkenaan dengan aloi dan juga logam tulen. Dan sekarang ini cikgu, kita nak membenarkan hipotesis ataupun membenarkan apa yang kita belajar daripada teori tadi. Adakah betul, tepat dan sama ataupun tidak? Betul cikgu? Betul. Alright. Okay. Baik cikgu. Okey, cikgu teruskan. Eh? Kita dengar pernyataan masalah kita lah. Baik. So, pernyataan masalah kita iaitu, apa tu Azhar? Adakah aloi lebih keras daripada logam tulennya? Okey. Dan itu kita dapat hipotesis kita. Proses sains yang kedua lah. Ya. Apa dah hipotesis kita ni? Hipotesis yang ada adalah aloi lebih keras berbanding logam tulennya. Okey, jadi kita nak buktikan. Eh? Okey, sebelum cikgu terangkan proses sains kedua itu mengawal pembeli ubah, cikgu keterangkan apa bahan yang kita ada untuk eksperimen ni. Okay? Baik, cikgu. Okey, so kat sini Azhar, yang ni. Yep. Okey. Sebenarnya ini adalah alat penguji kekerasan logam. Cik pusing sikit eh. Baik. Bagi nampak sikit. Ini kan dia punya bentuk dia cikgu. Ya, ini alat-alat penguji kekerasan logam. Okey, kemudian kita ada pembaris meter kat sini. Okey, kita ada ini ialah pemberat ya. Baik. Pemberat ni 1 kg ni ya. Pemberat itu cikgu. Okey, pemberat 1 kg ya. Isi yang tetap pembaris. Okey, kemudian kita ada ini. Kita ada dua blok yang berbeza ya. Satu blok kuprum. Baik. Okey, dan satu lagi blok loyang. Okey, blok kuprum dengan blok loyang. Mana satu kuprum ni agak-agak ni? Kuprum di sebelah kanan cikgu sebab saya nampak warna dia macam lebih keemasan sikit berbanding loyang. Betul. Okey, bagus Azhar. So ini ialah blok kuprum mewakili logam tulen dan ini ialah blok loyang mewakili aloi. Okey. Okey, jadi kat sini kita ada blok yang berbeza. Okey, kemudian kita ada pembaris untuk mengukur. Okey, mengukur diameter yang lekuk yang terbentuk. Okey, dan juga kita ada ni, comel ni. Kecil comel. Ni berbola keluli berbola keluli kita nak letak kat sinilah. Baik. Okey. Jadi kita punya pembeli ubah tadi, kita ada 3 pembeli ubah. Betul. Okey. Yang pertama ialah pembeli ubah dimanipulasikan. Apa yang kita beza-bezakan yang kita ubah kat sini ialah apa dia? Antara kuprum dan juga loyang cikgu. So kita ubah ialah pembeli ubah dimanipulasikan ialah jenis blok ni lah. Okay, ataupun kita boleh letak blok kuprum dan juga blok loyang. Okey, yang contoh, kedua. Cikgu, kalau untuk eksperimen ni adakah para murid hanya boleh menggunakan loyang dan juga kuprum saja ataupun ada bahan-bahan lain juga yang boleh digunapakai untuk eksperimen sebegini? Boleh, janji kita ada perbandingan ni mesti logam tulen dengan aloi dan aloi tu mesti mengandungi logam tulennya. Contohlah macam aloi loyang. Baik. Loyang ni sebenarnya tergandung kuprum dan juga aloi. Yang logam tulen ke? Okey, dia ada zinc. Okey, dia ada zinc. Okey. Lain terus cikgu. Aloi ni adalah terdiri daripada okey, kalau kita kasi tu kan. Okey, kasi ada kan. Loyang ni adalah daripada kuprum dan juga zinc etasin. So ini kuprum. Okay, kita kena ada bandingkan mesti ada logam tulen dia juga. Okey, kita boleh gantikan kalau loyang ni boleh gantikan dengan gangsa lah. Okey. Contoh yang dapat pingat gangsa tu cikgu kan. So boleh digunakan untuk sebagai eksperimen bahan eksperimen juga. Okey. Nak digunakan. Baik. Okey, itu kita punya pembeli ubah lah. Yang kedua, pembeli ubah yang di bergerak balas itu kita punya kekerasan blok kita. Kita nak kekerasan blok ni. Baik. Ataupun yang kita nak sebenarnya kita nak ukur diameter lekuk yang terbentuk kat sini. Okey. Yang kita malarkan yang sama ialah ni jisim pemberat. Yep. Okey. Baik. Ni ketinggian pemberat daripada ini. Okey. Okey, boleh. Dan cikgu saya perasan dekat sebelah sini pun ada macam kad ataupun kita kata nota-nota yang telah pun ada di sini. Apakah kegunaan? Adakah ini digunakan juga untuk eksperimen kita pada hari ini, cikgu? Betul tu Azhar, sebab kita ada kemahiran proses sains untuk merekodkan dalam jadual lah, membina jadual. So jadi cikgu akan kita buat eksperimen dulu lah Azhar. Boleh, jom cikgu. Okey, nanti Azhar tolong cikgu rekodkan sudah ada boleh. Mata kan? Ada cikgu. Sebelum tu okey, sekarang ni apa kita kena buat? Okey, cikgu akan kita gunakan blok kuprum dulu. Baik. Okey. Cikgu akan angkat. Okey. Okey, kita angkat dia punya penahan ni kan? Baik. Okey.
Kemudian kita masukkan berbola keluli kat sini. Okey. Masuk di tengah-tengah tu, cikgu. Tengah-tengah. Dengan ni ada ni, Yep. Ada lubang kat sini, Baik. Okey. Sekarang ni, cikgu akan jatuhkan pemberat ni. Okey. Bila kita jatuh pemberat ni, okey, cikgu jatuh ni. Baik. Sedia makan. Bismillahirrahmanirrahim. Sedia ke? Berdebar pula kat sini, kan? Okey. Sekarang kita gunakan blok kuprum, Baik. Okey. Cikgu akan jatuhkan, Ready, Azhar. Okey. Oh, tutup telinga dah. Satu. Dua. Tiga. Okey. Itu dia. Bila menghentam ni, berat ni menghentam pada berbola keluri tadi, okey, dia membentuk lekuk. Baik. Macam di gambar yang warna merah itulah. Baik, di sebelah sana lah cikgu. Dia kan berbola keluri kan, so ada lekuk kat situ. So sebenarnya kita nak ukur diameter lekuk tu, Azhar. Okey. So maksudnya untuk menentukan perbezaan antara logam tulen tadi, kuprum dengan alloy loyang. Okey, yang mana lebih keras kan? Baik. Okey, jadi kat sini sebab dia kecil sangat, comel sangat kan. Baik. Jadi cikgu tunjuklah cara macam mana nak ukur. Cikgu tunjuk kat sana kan? Okey, saya ke sana cikgu. Okey. Okey, untuk mencatat hasilnya. Okey, boleh. Okey. So kalau kita tengok kat situ, sebenarnya cara nak mengukur, okay, nampak kalau kat sini kan, kita ada satu lekukan kat sini. Betul cikgu. Lekukan ni adalah sebab kita kenakan daya hentaman tadilah. Okey. Jadi macam mana nak mengukur? Okey, mengukur ni. Baik. Okey, kita kena buat garisan dulu yang bahagian hujung tu. Nampak warna merah juga tanda sini tu kan? Okey, okay, satu garisan sana. Okey, kemudian garisan yang sebelah satu lagi, sebelah lekuk yang satu lagi. Baik. Okey, yang kita nak ukur ialah diameter lekuk garis di antara garisan yang sebelah kiri dengan belah kanan. Okey, kalau yang itulah pembaris kat situ besar sikit kan. Baik. Okey, macam mana nak ukur diameter lekuk? Cuba Azhar kira. Berapa bacaan yang sebelah yang besar tu, belah kanan tu? Di sini cikgu. Berapa tu? Okey, baik. Kalau di sini kita ada 1.8. Okey. Di sebelah kiri. Okey. Manakala di sebelah kanan kita ada 3.2. 2. Okey, jadi kita tolaklah 3.2 tolak dengan 1.8. Baik. So jawab diameter lekuk yang betul lah 1.4 cm. 1.4 cm cikgu. Itu contohlah. Okey, tapi kita kena kira yang betul lah tadi. Baik. Okey, yang mana tadi cikgu buat tadi Cuma ini yang berada di gambar rajah inilah. Ini bukanlah kata jawapan kepada yang cikgu bagi tadi. Okey. Baik. So sama jugalah kita buat macam ni kan. Okey, lekuk yang terbentuk ni cikgu akan buat dua garisan. Baik. Okay. So maksudnya setiap kali untuk mendapatkan jawapan ni cikgu, bila kita dah menghasilkan satu lekukan, kita perlu membuat garisan ni cikgu untuk mendapatkan dia punya lebih tepat kan? Itu dia. Okey, cikgu akan ukur kan? Nanti Azhar tolong tulis kat situ Boleh cikgu. Okey, so kita punya kuprum yang pertama ialah saya kira mm tau, milimeter sebab kecil. Azhar tolong catat yang pertama bacaan pertama Yang ini cikgu kuprum jadual keputusan ni cikgu Okey. 3.0. 3.0 cikgu Okey, cikgu tulis yang kedua Azhar. Okey, tempat yang lain pula Okey. Cikgu tanda dulu. Itu masa kuprum juga cikgu. Okey, masa lagi kuprum Baik. Okey, sama juga. So kalau adakah dia punya apa? Okey, tapi bahagian lain lah. Ya. Bahagian lain pula Adakah hasilnya sama ataupun satu, berbeza? 1 2 3. Wah, itu dia. Okey, cikgu ukur balik. Ini cikgu kalau guna alat ni cikgu untuk buat sambal belacan ni sedap cikgu. Okey Azhar. Okey baik cikgu. Okay, yang kedua pun cikgu dapat. Okey 3.0 juga. 3.0 juga cikgu. Ni. Ha, okey berkos samalah ni. Setakat ini masih sama dia punya keputusan. Hebat cikgu ni. Kita tengok yang ketiga. Ini tempat yang berbeza juga cikgu. Tempat yang berbeza Baik. Mana bola tadi? Okey. Okey, cikgu tanda. 1 2 3. Wah. Okey, so yang dekat situ. Kita tengok hasilnya adakah jawapannya sama 3.0 ataupun akan dapat hasil yang berbeza ataupun jawapan yang berbeza. Okay. Untuk ketiga-tiga tempat, tiga-tiga tempat setakat ini dua tempat yang kita lakukan mendapat hasil yang sama 3.0 dan 3.0 untuk kuprum ataupun kita kata sebagai logam tulen cikgu. Okey. Untuk yang ketiga. Okey, 2.9. Baik, nampaknya kita dapat perbezaan untuk yang ketiga 2.9. Okey, kita ulangi langkah yang sama, kita gantikan dengan loyang. Loyang. Okey, so sama jugaklah. Kita angkat ni. Baik. Okey, cikgu tanda dekat sinilah. Okey. Oh, tergolek. Baik. So kiraannya masih sama juga cikgu 1 2 3. Wah, itu dia. Okey, kat sini tadi cikgu tak ukur dia. Adakah jauh perbezaan antara kuprum dan juga loyang? Hasil daripada eksperimen yang kita lakukan ni daripada lekukan yang dihasilkan so loyang kita sementara kita tengah tunggu cikgu membuat kiraan kita 2.5 untuk yang pertama cikgu
Nampaknya ada perbezaan 0.5 untuk yang pertama. Okey, cikgu terus yang kedua. Kita ulang yang kedua. Tempat yang berbeza, cikgu. Ha, tempat yang berbeza. Jangan sama-sama. Satu, dua, tiga. Baik, kita tengok adakah hasilnya sama macam mana kuprum. Okay. Kalau kuprum tadi dua kali kita lakukan mendapat hasil yang sama. Cikgu sama, 2.5 juga. 2.5 juga, cikgu. Baik. Dan yang terakhir. Yang terakhir, ya. Baik. Cikgu buat kat hujung sikit. Okey, cikgu letak kat sini. Okey, ini. Okey, yang terakhir, ya. Satu. Baik. Dua. Dua, tiga. Wah. Okey, cikgu dapatkan bacaan yang terakhir. Baik, baik cikgu. Okey. Yang hujung ini, ya. Silap. Baik cikgu. Dalam masa sama saya nak tanya juga cikgu, adakah kalau mungkin murid yang di rumah tidak ada alatan sebegini cikgu untuk membuat eksperimen, adakah ada alat-alat yang lain yang boleh digunakan untuk melakukan eksperimen sebegini? Kita boleh gantikan, tapi kita bandingkan dengan sifat yang lainlah, sifat bagi kaki sal logam. Nanti kita akan bincangkan yang itu nanti. Okey, baik cikgu. Kita nak tengok hasil yang ketiga cikgu. Tadi cikgu dah kira dah 2.5 tadi. 2.5 juga. Okey. Maksudnya untuk ketiga-tiga hasil sama, eh? Bukan sama lah sebab kita guna alat ni kan. Okay, jadi kita kena dapatkan purata bacaan. Baik. So macam purata tambah-tambah tiga tu bahagi dengan tiga. Bahagi dengan tiga. Okay. Baik. So maksudnya kalau kata kita nak mendapatkan puratanya tambah ketiga-tiga dibahagi dengan tiga. Okey, so kalau kita tengok kuprum ni 8.9 dibahagi dengan 3 lah cikgu kan? Okey. So cikgu dapat 2.96 lah, 3 lah, 3.0 juga. 3.0? Okey. Okey, yang bawah tu tak perlulah kan sebab sama je kan? Baik, 2. So samalah 2.5. Tapi cikgu kita nak ingatkan kepada adik-adik di rumah yang mana kalau nak melakukan eksperimen sebegini, pastikan dapat kebenaran daripada ibu dan ayah dan pastikan ada penjaga yang mengawasi anda. Sebab bahaya cikgu kan? Tengah-tengah nak buat eksperimen, tiba-tiba ada terletak jari ke, pam, dah tercedera. Kita elakkan benda-benda sebegitu. Baik cikgu, kita dah dapat puratanya cikgu. Untuk kuprum 3.0 dan loyang 2.5. Saya yakin dan percaya adik-adik kat rumah mungkin ada yang tengah buat juga. Kita harap hasil yang sama. Kalau berbeza pun mungkin menggunakan peralatan yang sedikit berbeza lah macam cikgu sebutkan tadi. Tetapi caranya ataupun kiraannya tetap sama cara kiranya. Baik, dan cikgu kita nak berhenti rehat seketika cikgu. Okey, boleh. Kita akan kembali selepas ini dalam Mahir Didik TV KPM. KPM bersama dengan saya Azhar Hilmi dan kita masih bersama dengan Cikgu Nur Azihan. Tadi kita dah buat aktiviti yang pertama cikgu. Yang mana dalam aktiviti sebentar tadi kita dah dapat hasil puratanya untuk kuprum 3.0 manakala loyang 2.5. Dan ini membezakan antara logam tulen dan juga aloi lah cikgu. Kan itu yang kita dapat tadi. Baik cikgu, untuk yang saya tertanya-tanya. Tadi kita buat eksperimen tadi, kita melakukan 3 kali ujian. Maksudnya untuk mendapatkan purata ketiga-tiganya sekali. Tapi kalau ataupun seandainya mungkin para murid nak buat sekadar 2 kali ataupun sekali, adakah boleh ataupun sepatutnya 3 kali untuk mendapatkan jawapan ataupun hasil puratanya? Okey, sebab kita menjalankan satu eksperimen penyiasatan saintifik ya, jadi kita kena ada satu teknik yang betul. Baik. Bagi mendapatkan bacaan yang tepat, yang jitu kita kena ulang sebanyak 3 kali bacaan. Barulah nampak macam orang saintifik sikit, orang sains. Okey, baik. Tapi adakah boleh dilakukan lebih ataupun 3 lah kita cukup lah, cukup 3 kali. Baik cikgu, kita nak teruskan pembelajaran kita untuk mata pelajaran kimia kita pada hari ini cikgu. Okey, sebenarnya untuk eksperimen ni murid-murid di rumah boleh merujuk pada buku teks eksperimen 8.1 buku teks kimia muka surat 255. Okey, boleh semak tau. Okey, jadi Kaza ni jadual kita dapat tadi Kaza kan? Yep. Okey, kalau kita tengok pun kan dalam jadual ni ataupun kita tengok bongkah ni pun satu kuprum satu loyang ni pun nampak ni kedalaman lekuk mana yang lebih kecil ataupun besarlah. Yep. Okey, kita boleh nampak kat sini Okey. Okey, kalau kita tengok berdasarkan jadual lagi nampaklah. Yep. Okey. Apa yang dapat Azhar simpulkan daripada sini?
siapa yang mana yang lebih diameter lekuk mana yang adalah lebih besar sebenarnya? Baik, lekukan yang lebih besar adalah kuprum berbanding loyang, cikgu. Ah, okey, betul kan? Tiga kan? Sebenarnya diameter lekuk yang terasi oleh blok kuprum tadi adalah lebih besar. Okay, bila lebih besar diameter lekuk, maksudnya dia lebih keras ataupun kurang keras? Dia kurang keras, cikgu. Ha, sebabkan hentam saja kita dengan daya, so besar dia punya kesan daya tadi. Okey, so bila diameter dia lebih besar, maka kita katakan logam tule ni adalah kurang keras. Baik. Okay, kalau yang ni pula, loyang ni. Baik, kalau kita tengok loyang, loyang adalah lebih keras berbanding kuprum sebab diameternya lebih kecil berbanding kuprum. Cuma saya tertanya, cikgu, antara kuprum dan juga loyang, kenapa kalau kita tengok loyang adalah lebih keras berbanding kuprum itu sendiri, cikgu? Okey, sebenarnya kekuatan dan kekerasan satu bahan tu dia bergantung kepada susunan zarah-zarah dia. Baik. Ah, cikgu dah bawa dah hari ni. Okey, baik, cikgu. Wow, okay, ini cikgu. Okey, model susunan atom kita. Okey, yang sebelah sini. Baik. Apa nampak ni? Okey, so ini adalah susunan, model untuk susunan bagi logam tulen. Okey. Okay, ini adalah logam tulen, cikgu. Maksudnya tidak ada campuran, cikgu. Dia logam tulen saja. Okey, macam tadi, okey. Blok kuprum kita tadi, dia terdiri daripada atom-atom kuprum. Baik. Okey, atom-atom kuprum ni dia sama saiz saja. Sama saiz dia, kan? Baik. Okay, nampak susunan dia macam mana? Nampak sekata dan sekata dan sama, cikgu. Ah, dia tersusun dan teratur, kan? Okey, jadi bab kata lirik lagu seia dan sekata. Baik, cikgu. Kemudian kan, kalau kita kenakan, cikgu kenakan daya. Maksudnya kita tampan tadi, kan? Baik. Cikgu kenakan daya, cikgu ambil ni, kan? Ya. Yep. Senang cikgu tunjuk. Jatuh pula. Okey. So, cikgu kenakan daya, nampak tak macam ni? Okey. Bila kita kenakan daya, okey. Apabila daya dikenakan, okey, lapisan atom-atom ni mudah menggelongsor. Mudah menggelongsor antara satu sama lain. Baik. Okey, inilah menyebabkan penggelongsoran di antara lapisan atom-atom kuprum tadi menyebabkan logam tulen ni tadi bersifat dia bulur, dia kurang keras lah, kan? So diameter lekuk yang terhasil pun besar sebab dia kurang keras daripada alloy. Betul. So, ini untuk? Ini untuk kuprum ataupun logam tulen, cikgu. Betul. Baik, cikgu. Dan sebelah ini saya yakin kalau saya teka tadi cikgu dah sebut logam tulen sebelah sana. Di sini saya yakin dah percaya ini adalah alloy, cikgu. Betul. Tadi kan alloy tadi kan kita tahu, kan? Baik. Dia adalah pencampuran antara dua ataupun lebih unsur. Ya. Dengan komposisi tertentu di mana komponen utamanya adalah logam. Masih lagi logam. Macam loyang tadi, kan? Komposisinya ialah kuprum dan juga zinc. Asalnya kuprum. Baik. Kita tambah atom asing. Baik. So, jadilah bentuk macam ni. Jadilah alloy. Okey, jadi loyang ni terdiri daripada pencampuran kuprum dengan atom zinc tadi lah, kan? Jadi saiz dia pun nampak dia sama ke berbeza? Dia berbeza, cikgu. Dari sudut saiznya berbeza dan juga susunannya tidak seia dan tidak sekata, cikgu. Sebab dia kehadiran atom asing tadi. Baik. Atom zinc tadi dia mengganggu susunan yang atom kuprum yang cantik macam tu, kan? Okey, jadi bila kita kenakan daya, Zah. Baik. Tutup kenakan daya pada lapisan ni. Yep. Mudah menggelongsor ke susah, cikgu. Sebab kalau kita nampak daripada susunan jadi tidak sekata ni menyebabkan nampak dia lebih kukuh, cikgu. Kan, so bila ada daya ataupun ada hentakan menyebabkan hentakan tadi kurang memberi kesan kepada kita kata alloy berbanding logam tulen. Sebab itulah diameter lekuk yang terhasil untuk loyang tadi kecil berbanding logam kuprum. Maksudnya betul tak hipotesis kita tadi? Betul, cikgu, dan tepat, cikgu. Terima kan, alloy lebih keras berbanding logam tulennya. Baik, dan saya kena percaya kalau ada dekat rumah juga mendapatkan jawapan yang berbeza, maksudnya mungkin ada masalah dekat eksperimen tadi. So perlu lakukan sekali lagi eksperimen untuk mendapatkan jawapan yang kena dengan hipotesis yang telah kita jalankan, yang mana logam tulen adalah kurang keras berbanding alloy dan alloy sebenarnya lebih keras berbanding logam tulen. Baik, cikgu. Seterusnya, cikgu. Kita nak teruskan aktiviti kita, cikgu. Okey, kat depan cikgu ni kita ada tin tau. Baik. Tin ni kan, biasa minum, kan? Biasa selalu, cikgu. Agak-agak Zah, kan? Tin ni logam tulen ke alloy? Okey, cop cikgu. Sebab saya selalu tengok dekat TV, kalau kita guna tin, kita boleh kitar semula. Kap pijak, kemudian masuk dalam tong kitar semula. So, saya rasa ini jawapannya adalah logam tulen, cikgu. Okey, jom kita nak buktikan ni. Okey, saya ambil satu, eh. Baik. Okey, jom kita lawan. Terus nervous, cikgu. Okey. Takut hipotesis saya salah. Okey, kita akan uji dia. Betulkah logam tulen kata, kan? Kita kenakan daya. Jom, Azhar, kita sama-sama. Siapa lagi kuat ni? Satu, dua, tiga. Bismillahirrahmanirrahim.
Ah, itu cikgu. Hebatnya Azhar, pergi gym ke? Jangan cakap kuat-kuat cikgu. Okey, pernah tak pergi pun. Okey, nampak tak? Okey. Baik. Tin ni ini hasilnya adalah, cikgu. Ah, okey. Sebenarnya tin ni ialah tin aluminium. Baik. Dia terdiri daripada logam aluminium lah. Okay. Ah, dia macam ni lah. So, baik, dia tersusun cantik so, je kan. So, maksudnya memang daripada logam lah. Ya. Yeah. Tidak ada campuran macam tadi ni. Ada campuran zinc dan sebagainya cikgu kan. Okey, dia pun dah kemekan sebab kita bila kita kenakan daya. Baik. Mek tadi. So, lapisan eter ni dia mudah menggelongsor antara sesama lain. Ah, jadi, dia pun kemek lah. Kan kita kemek tadi. Azhar cakap untuk apa tadi? Ini senang untuk apa? Kitar semula. Betul. Cikgu. Senang nak kitar semula. Baik, saya tertanya-tanya juga cikgu. Bila mana kalau kita tengok dalam bekas-bekas makanan, kebiasaannya ada banyak yang menggunakan bahan-bahan yang maksudnya mudah untuk dikemekkan, mudah untuk di bila ada hentakan sahaja dia akan lerai ataupun rosak. Jadi macam bahan-bahan bekas makanan daripada logam tulen ataupun logam itu sendiri, adakah bagus ataupun boleh memberi kesan kepada makanan itu sendiri cikgu? Bagus soalan tu, hebat tu. Okey, kalaulah sekiranya tin kita sebagai pengguna kita tengok kan, kalau tin yang kita beli contohnya tin makanan ataupun betul, minuman, kita kena perhatikan kemek ke ataupun berkarat kan. Okey, ini sebab kalaulah tin tu kemek, okey, berkemungkinan akan ada satu lubang halus kat situ kan. So lubang itulah adalah lubang udara. Baik. Jadi bakteria dia boleh membiak dan menghasilkan toksi. Jadi bila kita makan Azhar, betul, bahayalah. Akan secara tidak langsung menjejaskan kesihatan. Betul. So sama dia kita kena perhatikan juga sebab logam tulen ni sifat dia memang dia kurang kakisan. Maksudnya dia tak tahan, dia senang berkarat lah kata lain kan. Okay, dia tak tahan kakisan. Okay, jadi macam dia mudah berkarat. Dia sebab dia mudah, logam tulen ni dia mudah bertindak balas dengan oksigen dan juga air di udara. Baik. So itulah kalau kita tidak memberi perhatian yang sebetulnya ataupun tidak kita kata sebagai alert ataupun cakna dengan keadaan tempat. Cakna. Contohlah macam kita kata tin ni cikgu kan. Kalau tin ni dah ada macam tadi, dah kemek, dah ada lubang, kita khawatir sebenarnya membolehkan bakteria dia membiak dan secara tidak langsung bila kita masuk dalam badan kita menjejaskan kesihatan diri kita. Baik, saya nak tanya juga kepada cikgu. Mungkin cikgu boleh kongsikan juga sifat-sifat lain bagi aloi cikgu. Okey, selain daripada kuat dan keras, okey, aloi ni sebab kita buat proses pengaloian. Okey, bila proses pengaloian tu sebenarnya logam tulen ni akan ditambah baik. Okey, asalnya sifat logam tulen ni kan sebenarnya kalau kita perhatikan dia adalah tadi apa? Dia kurang keras tadi kan? Kurang keras kan? Satu sifat. Okey. Permukaan dia adalah lebih pudar berbanding dengan aloi. So, aloi ni dia berkilat. Kalau kita piala tadi kan? Betul. Kilat kan? Okey. Kemudian, aloi ni juga dia tahan kakisan. Dia tak mudah berkarat lah. Baik. Biasa tengok kan? Pagar. Pagar rumah. Pagar besi ke? Betul. Pagar keluli mana seronok? Paling bagus lah guna. Pagar besi lah cikgu. Kenapa? Tapi pagar besi dia cepat berkarat lah cikgu. Pagar besi. Kenapa nak guna pagar besi kan? Sebab murah. Okey, tapi kesannya dia cepat terkakis kan? Tapi sebaiknya kan guna pagar keluli lah cikgu. Betul. Walaupun mahal. Dia mahal sebab kita campurkan unsur lain. Sebab kita tambah baik dia. Cuma saya teringat bila cikgu sebut macam tu, kalau ingat zaman kanak-kanak dulu main bicycle cikgu. Kan suka tambah-tambah dengan oh ini alloy tak alloy. Kan. So itu pun sebenarnya memberi kesan ataupun dari sudut keselamatan juga cikgu. Tahan lama sesuatu barang sesuatu benda yang ada pada kita sebenarnya bagus juga. Macam cikgu sebut tadi, kalau pagar tadi menggunakan alloy ataupun keluli lebih tahan lama berbanding besi. Cuma saya nak tertanya juga tertanya kepada cikgu berkenaan dengan eksperimen kita tadi cikgu. Kalau kita perasan ada titik perpuluhan. Kalau 3.0, 2.9, mungkin saya nak tanya berapakah titik perpuluhan bagi bacaan diameter lekuk yang telah kita ambil cikgu. Okey, sebenarnya Kak Azhar, ini pun kemahiran proses sains. Kita membina jadual. Okey, murid-murid di rumah ingat ya, bila kita bina jadual, okey, kat sebelah sini adalah pemboleh ubah kita dimanipulasikan tadi. Baik. Okey, yang sebelah sini adalah pemboleh ubah yang kita bergerak balas. Okey, diameter lekuk kan? Baik. Dan jangan lupa tulis unit. Tak ada unit tak boleh ya. Tak cukup proses sains kita. Baik. Okay, ini so, maksudnya kalau kata 3.0 mm. Tapi sebab ke atas kita tak tulis kan, so tak perlulah. Okay, titik perpuluhan 3.0. Kita kena seragamkan untuk titik perpuluhan bagi pembaris. Okey, itu dia. Itu untuk bacaan. Yang tadi saya tidak meletakkan unit tapi dah cikgu cakap dimaafkan sebab ke atas dah ada. Betul, tetapi kalau anda nak lakukan, make sure ataupun pastikan diletakkan, disertakan unit supaya jawapannya lebih tepat. Okey, baik. Cikgu, kalau kita tengok tadi dalam cikgu punya eksperimen ataupun uji kaji yang kita lakukan tadi, kalau dalam bahan ataupun alatan yang kita gunakan untuk
menguji kaji kuprum dan juga alloy ataupun loyang sebentar tadi, cikgu ada angkat pemberat tadi. Pemberat tadi yang beratnya 1 kilogram. Yeah. Cikgu angkat, adakah ada ketetapan setinggi mana yang perlu kita angkat ataupun sebenarnya tidak ada masalah? Ah, okey, bagus soalan Tok Azhar. Sebenarnya, okey, kita ketinggian bagi pemberat daripada permukaan blok tu itu ialah pemboleh ubah yang dimalarkan. Jadi kita kena tetapkan sepanjang eksperimen kita. Okey, ketinggian yang cikgu tetapkan adalah 50 cm daripada permukaan blok tadi. Baik. So dia samalah untuk sepanjang eksperimen sama ada kita gunakan blok kuprum ataupun blok loyang. Baik. Tapi sekiranya cikgu, kalau ada para murid yang melakukan eksperimen, contoh pemberat tadi, kalau yang pertama tu diletakkan kepada 50 jaraknya ataupun antara tempat yang nak lepas tu, kan? Kemudian yang kedua ataupun eksperimen bahan yang kedua tu tidak sama. Adakah akan mendatangkan ataupun kita akan dapat hasil yang berbeza ataupun jawapannya tetap sama? Okey, itu maksudnya kita dah ubah ketinggian pemberat tadi kan? Yeah. Ketinggian berat maksudnya kita dah ada satu lagi pemboleh ubah yang dimanipulasikan lah. Maksudnya kita kena malarkan ini lah. Contohnya kita malarkan blok ini saja. Satu kita uji dia dengan ketinggian 50 cm. Dan satu lagi kita uji mungkinlah dalam 25 cm. Okey, kalau kita uji maksudnya kalau hentakan daya yang dikenakan tu adakah berbeza ataupun tidak? Agak-agak sama ke tak tu? Ataupun beza? Saya rasa macam bezalah cikgu. Betul lah kan? Sebab daya macam satu benda jatuh daripada atas yang dekat dengan bawaan tinggi kan? Okey, itu samalah maksudnya dia, kita kena uji lah sama ada dia lebih besar ke dalam lekuknya ataupun lebih kecil ke dalam lekuknya. Tapi itu kita manipulasikan. Baik. Sebab saya terbila cikgu tanya tu saya terbayang. Kalau macam saya, saya suka berenang cikgu. Kalau kita lompat daripada jarak yang mungkin rendah, so maksudnya mungkin berbeza dengan kalau kita daripada tempat yang lebih tinggi. Betul. Kan, betul tak cikgu? Betul. Dia berkaitan fizik ni. Kita dah masuk. Campur elemen berentas di subjek Okay. Tapi maksudnya kita dah, apa yang kita dapat tadi adalah mesti meletakkan daripada ketinggian yang sama untuk dapatkan hasil yang sama bagi kuprum dan juga alloy loyang ataupun loyang tadilah sebentar tadi. Baik, kita dah dapat jawapan cikgu dan kita dah faham berkenaan dengan eksperimen yang kita lakukan sebentar tadi. Kita nak berhenti rehat seketika cikgu. Okay. Kembali selepas ini dalam Mahir Didik TV KPM. Baik, kembali dalam Mahir Didik TV KPM bersama dengan saya Azhar Hilmi. Tadi kita dah tahu, kita dah juga menguji kita punya eksperimen. Kita lakukan uji kaji untuk membenarkan hipotesis yang kita lakukan di awal-awal tadi. Dan ternyata hipotesis kita adalah tepat dan betul, yang mana kita dapati alloy lebih kuat ataupun lebih keras berbanding logam tulen ataupun kita kata tadi dalam yang kita buat uji kaji adalah kuprum. Cuma tadi cikgu ada sebut berkenaan dengan boleh kalau kita lakukan eksperimen di rumah, contohnya menggunakan gangsa. Kan mungkin ada yang yang ada gangsa di rumah, tapi mungkin apakah komposisi logam yang ada dalam gangsa tu sebenarnya cikgu? Okey, gangsa, okey maksud dia lah gangsa. Gangsa adalah dia percampuran di antara logam kuprum dan juga timah. Kemudian contohlah, okey, ini gangsa lah, contoh di gangsa kita nampak kan. Okey. Gangsa ni asalnya daripada kuprum juga. Biasa kan. Piala lah. Betul. So itu yang kita dapat daripada komposisi logam untuk alloy gangsa lah. Gangsa. Baik cikgu, cuma nak
kita sepanjang kita pembelajaran kita tadi, kita dapati bahawa logam tulen sebenarnya dia kita banyak sebut berkenaan dengan kekurangannya. Maksudnya dari sudut dia kurang keras, dia kalau ada hentakan ataupun bila ada daya menyebabkan dia mudah kemek dan sebagainya. Tapi adakah logam tulen ni dia ada kebaikannya yang tersendiri, cikgu? Okey, kita tak bolehlah nak cakap logam tulen ni memang tak boleh pakai kan? Mm-hmm. Tak boleh, sebab dia bergantung kepada kegunaannya. Baik. Disebabkan logam tulen ni sifat dia molor, mm-hmm. boleh ditempur, dia lembut kan? Yep. Okey, dia apa tu, senang mudah terkakis. Mm-hmm. Okay, permukaan dia pun tak cantik kan? Tak yep. berkilat kan? Mm-hmm. Jadi, kegunaan dia terhad, Azhar. Baik. Ha, tak bolehlah. Macam contohnya kalau kita nak guna macam tin aluminium tadi. Mm-hmm. Kalau kita gunakan ala kan pahit nak kemek kan? Betul. Ha, sama juga. Sukar untuk dikitar semula kan? Ya, betul. Sama mm-hmm. juga macam kita nak masak ikan kan? Ha, kita guna aluminium tu. Kerana mm-hmm. apa? Pembalut aluminium. Apa? Aluminium foil tu. Ya, betul mm-hmm. kan? Kalau keras, jenuh tu. Betul. Ha, nak balut tu. Mm-hmm. Alloy kan keras kan? Sehari nak bakar ikan juga tak boleh je. Betul. Sebab dia keras. Alloy keras kan? Sebab yeah. tu kita gunakan logam tulen. Baik. Tapi dia bergantung kepada kegunaannya. Cuma logam tulen ni kegunaan dia terhad disebabkan baik. Sifat fizik dia. Yeah. Jadi kita kena buat proses pengaloian dia menjadi alloy yang sifat dia ditambah baik sebenarnya. Baik, itu dia sebenarnya ada kebaikannya. Betul. Kan kita tak boleh kata logam tulen ni tak bagus. Tapi macam cikgu sebutkan tadilah, sebenarnya ada dalam kegunaan seharian kita yang kita menggunakan logam tulen tanpa kita sedari dan sebenarnya ia memberi manfaat kepada kita sendiri. Okey. Baik, siapa rasa cikgu di depan kita, kita ada duit shilling. Kalau mungkin cikgu boleh kongsikan juga campuran untuk menghasilkan duit shilling ni, dia adakah alloy ataupun kuprum ataupun kita kata sebagai logam tulen. Okey. Sebenarnya duit shilling kan, kalau nampak kat sini kan dia berkilat. Kadang-kadang kalau yang lama ni tahun 19 berapa tu Azhar tengok? Tahun ada tahun lama 1980. Azhar pun tak lahir lagi kan? Belum lagi. Azhar pun tak lahir lagi kan? Nampak duit shilling tu lama kan tapi masih tahan. Ini disebabkan duit shilling ni adalah alloy. Okey, dia terbuat daripada kuprum nikel. Okey. Dia ada kuprum dan juga nikel lah dalam tu campuran. So campuran ni jadi kuprum nikel. So sebenarnya yang kita guna dalam kehidupan seharian kita kan. Ya, dan itu sebenarnya kita dapat tahu lah. Seronok sebenarnya cikgu. Kita belajar kimia ni secara tak langsung sebenarnya apa sahaja yang berada di sekeliling kita dan sekitar kita, kita dapat kaitkan dengan pembelajaran kita. Betul. Dan sebenarnya kita memang menggunakan ataupun melalui ataupun memang sentiasa lakukan benda tersebut tanpa kita sedari sebenarnya berlaku pergerakan ataupun kimia dalam kehidupan kita. Betul. Lagi contoh lain macam kunci. Kunci, okay, kunci rumah tu kan keras kan? Itu pun alloy juga. Okey, badan kereta. Bayangkan kalaulah kereta tu dibuat daripada logam tulen. Ya, saya rasa cikgu bila ada hentakan sikit saja itu, tapi kita minta jauhlah tapi bila ada hentakan sikit saja boleh menyebabkan kecederaan yang teruk kepada kita juga. Betul, faktor keselamatan kan. Itulah kenapa alloy digunakan dalam kehidupan seharian, lebih banyak digunakanlah dalam kehidupan seharian berbanding logam tulennya. Baik cikgu, kalau kita tengok warna perang yang ada pada alloy gangsa, kalau kita tengok warnanya macam lebih terang ataupun warnanya lebih kalau kata orang Kedah lebih merelit, lebih bersinar kan. Bagaimana kalau yang ini cikgu, sebab kita nampak macam kurang sedikit sinarnya, macam mana cikgu? Okey, sebab kedua-duanya adalah alloy yang berbeza. Okey, macam piala ni kan berkilat kan, itu pun salah satu sifat lain bagi alloy. Okey, dia akan permukaan bagi alloy ialah berkilat, tapi logam tulen dia pudar. Okey, logam tulen pudar kan, akhirnya macam logam tulen kan, saya tak nampak sangat berkilat lah. Ini kita gunakan, ini pentingnya logam tulen. Nak buat wayar kat rumah kan? Kalau wayar tu adalah alloy, macam mana tu? Memang tak boleh nak bengkok kan cikgu. Okay. So ini sama juga, ini sebenarnya alloy. Alloy tapi dia alloy lain. Oh, campuran yang mungkin berbeza. Ya, sebab kan sebab itulah kita buat, bila kita campurkan unsur lain, atom asing lain ke dalam satu logam tulen tu, maka dia akan bentuk alloy yang berbeza. Jadi alloy ni kita nama dia pewter. Pewter. Kalau tadi kuprum nikel. Yang ni kuprum nikel. Maksud saya yang ni kuprum nikel. Yang ni gangsa. Okey, itu gangsa. Gabungan ataupun campuran tadi. Dia sama alloy tetapi campuran yang berbeza menyebabkan kalau kita tengok dia punya zahirnya ataupun luarnya ni berbezalah dengan warna yang lain. Lain kan. Baik cikgu, dalam masa yang sama ada kawan-kawan yang tanya, cikgu tak puas hati saya nak buat sendiri jugalah kat rumah tapi saya tak ada alat kelengkapan macam cikgu. Contohnya macam cikgu ada barang-barang tadilah, ada yang pemberat itu kan, kuprum. Mungkin dekat rumah susah nak cari kuprum yang macam cikgu tu dan juga logam tu, apa kita kata alloy tadi. So bagaimana kita nak buat
eksperimen di rumah, tapi dalam masa yang sama kita dapat mengetahui sifat-sifat lain bagi alloy itu sendiri. Okay, bagus soalan. Okey, murid-murid di rumah, okey, boleh cuba buat perbandingan, buat eksperimen di rumah. Baik. Tapi kita bandingkan sifat lain bagi alloy, iaitu sifat tahan kakisan. Tadi sifat cikgu tahan, oh ini boleh buat tanpa barang-barang ya, yang betul, senang saja, okay. Boleh dapat kat rumah. Ah, sebab sifat tahan kakisan kita tahu alloy tadi tahan hakis. Tahan kakisan berbanding dengan logam tulen. Maksudnya betul. Dia lebih, kalau logam tulen lagi cepat berkarat dah kan. Jadi kalau nak buat eksperimen ni yang murid-murid di rumah, senang saja, dapatkan paku besi untuk mewakili paku besi mewakili kuprum ataupun kita kata logam tulen. Ya, betul. Dan paku keluli. Kita ada paku keluli tau. Baik. Itu mewakili alloy, cikgu. Betul. Kemudian kita nak kaji tahan kakisan. So, kita just masukkan dalam bekas, campur dengan air. Kita biarkan selama seminggu. Kita tengok hasil dia. Wow. Boleh cuba kat rumah. Semudah itu sahaja untuk kita dapat dapat tahu perbezaan ataupun sifat lain bagi alloy. Yang mana tadi, kalau alloy dia anti ataupun tahan kehakisan, manakala kalau kita kata logam tulen, dia mudah berkarat dan dia tidak anti kehakisan lah, cikgu. Dia tahan kehakisan. Kita sebut tahan kehakisan itu yang lebih tepat. Kehakisan lah, kehakisan. Baik, kehakisan. Kehakisan, sebab logam lah. Okay, kita sebut kehakisan logam. Baik, baik, itu dia. So, maksudnya kalau kita tengok daripada kedua-duanya, kalau anda nak buat di rumah, anda boleh lakukan, tapi pastikan dapat kemedaran daripada ibu dan ayah sebab ia juga dikategorikan sebagai bahan berbahaya juga, cikgu. Paku dan karat tadi dan sebagainya. Baik, dan itu apa yang kita dapat hari ini sepanjang pembelajaran kita dalam mata pelajaran kimia, dan topik kita adalah perbandingan sifat alloy dengan logam tulen. Kita dapat bezakan dengan apa yang berada di sekitar kita. Bila nampak saja barang, okey, kita tahu ini alloy, ini adalah logam tulen. Kenapa? Berdasarkan sifat-sifat yang telah pun kita pelajari daripada Cikgu Nur Azihan sebentar tadi. Baik, cikgu, mungkin kata-kata akhir cikgu lah untuk murid-murid kita di rumah yang mungkin menonton pada ketika ini, yang mungkin ada juga yang, wah, cikgu baru tahu sebab belum sampai lagi topiknya yang ini kan. Tapi dia dah belajar. Mungkin cikgu ada rumusannya, cikgu. Okey, terima kasih Azhar. Okey, untuk murid-murid di rumah, okey, topik inilah topik yang sangat mudah lah kalau dalam bab kimia. Dia bab 8, bab yang akhir lah. Okey, dan topik ni sebenarnya dia adalah berkaitan dengan kehidupan kita seharian. Okey, siapa yang nak ambil kimia industri boleh belajar tajuk ni. Pasal alloy ni ada banyak kaitkan dengan kimia industri. Baik. Jadi tajuk ni tak susah mana pun kita belajar sebab benda yang ada sekeliling kita itulah alloy sebenarnya. Kita tahu macam pingat, metal, lepas tu apa lagi banyak kan yang kita belajarkan, ni loyang, semua kan. Semua yang ada di sekeliling kita. Lepas ni kita tengok kunci. Oh, itu alloy sebenarnya. Itu kita tahu berdasarkan daripada fakta-fakta sebentar tadi lah. Okey, baik, kita nak ucapkan terima kasih kepada cikgu dan kepada anda yang tadi kita mungkin kita nak saya suka nak ulang kembali, cikgu, sebab saya seronoklah belajar hari ini. Kalau kita tengok di sini, cikgu ada sebut tadi berkenaan dengan alloy dan juga logam tulen. Logam tulen adalah gabungan kuprum yang sama bentuknya, cikgu. Dia tak sahaja kuprum, maksudnya mungkin aluminium. Jadi dia ada logam. Dia maksudnya dalam circle logam ataupun dalam keluarga logam itu sendiri lah. Unsur yang sama. Unsur yang sama. Itu lebih tepat. Tak jumpa ayat lah, cikgu. Unsur yang sama. Sebab tu dia cantik je susunannya. Susunannya cantik, manakala alloy dia berbeza sebab dia ada campuran lain. Itu hasil logam kita tambah dengan benda lain, insyaAllah. Baik, kita nak ucap jutaan terima kasih sekali lagi kepada Cikgu Nur Azihan atas kesediaan bersama kita pada hari ini, dan kepada anda yang menonton pada ketika ini, terima kasih banyak kerana terus setia bersama kami di Didik TV KPM. Terus saksikan Mahir setiap hari 2 hingga 4 petang, dan sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye-bye. Thank you.
KPM.